Kapolsek Percut Setuan Kompol Faidil Zikri bersama dengan Camat Percut Setuan Timur Tumanggor, anggota Koramil 13 Percut Setuan melakukan penertiban pedagang kaki lima yang berjualan di atas parit dan badan jalan di sekitaran Pasar Gambir Tembung, Kabupaten Deli Serdang, Sumatera Utara. Kapolsek Percut Setuan Kompol Faidil Zikri memberikan arahan kepada para pedagang bahwasanya penertiban pedagang sesuai dengan arahan Bapak Kapolda Sumatera Utara Irjen Pol Agus Andrianto dalam 100 hari kerja jilid kedua. Melaksanakan penertiban PKL Pajak Gambir Desa Bandar Kelipa sesuai dengan program 100 hari Bapak Kapolda Sumut kedua. Penertiban Kota Medan yang salah satunya penertiban PKL ini kita laksanakan demi tertibnya Kota Medan. Situasi saat ini para pedagang sudah mulai merapikan dagangannya. Kami sudah menghimbau tadi agar para pedagang tidak menggunakan badan jalan maupun bahu jalan sesuai dengan ketentuan. Karena kondisinya ini jalan umum, tidak dibenarkan untuk diperuntukkan tempat berjualan. Nanti akan ada koordinasi. Dari Medan, Sumatera Utara, Zak Ahmad, Tribrata TV. Salam Tribrata.